Anda kembali menyaksikan kabar Jawa Tengah. Pemirsa, usai Hari Raya Idul Fitri, harga daging sapi di Kabupaten Blora masih mahal. Saat ini harga daging sapi masih berkisar Rp140.000 per kilonya. Lebih dari sepekan lebaran, harga daging sapi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih terpantau mahal. Di pasar Kecamatan Ngawen, harga daging sapi masih berkisar Rp140.000 per kilonya. Padahal sebelum lebaran, harga daging sapi masih berkisar Rp120.000 per kilonya. Para pedagang mengaku tidak mengetahui pasti mengapa harga daging sapi masih mahal. Meski begitu, pedagang mengaku bersyukur permintaan daging sapi masih stabil, bahkan cenderung mengalami peningkatan. Naikkan sedikit, 140, 130. Semula berapa sebelum lebaran? Sebelumnya 120. Apakah saat penjualan itu ada kesulitan? Enggak ada, lancar-lancar saja. Kalau orang beli kan nurut. Beli berapa kan mau harganya, karena dia kan takut enggak aman. Para pedagang berharap agar harga bisa kembali normal seperti sebelum lebaran. Ananda Oktora melaporkan dari Blora.